Kemarin aku udah ngajarin anakku buat main Minecraft. Dan kali ini aku mau ngajarin dia salah satu game yang belakangan ini aku sering banget kontenin, guys, yaitu Roblox. Jadi di sini aku bakal ngajakin Thea buat mainin 3 game dari Roblox dan kita bakal ngajarin Thea buat mainin gamenya. Apakah kira-kira Thea bisa untuk mainin Robloxnya ini, guys? Well, kita di sini bakal pilih game yang itu tuh mulai dari yang mudah, sedang sampai yang sulit, guys. Jadi buat kalian yang pengen nonton kayak gimana progresnya Thea, tonton sampai selesai dan jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe-nya ke channel aku dan follow Instagram aku di @pagame.id, Instagramnya Thea di @littlethea.id dan Bugame juga, guys, di @bugame.id, guys. Ayo lakukan itu semua, atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Jadi guys, aku sekarang ini lagi bikin sebuah series di mana aku pengen ngajarin Thea apa yang aku suka, guys, yaitu main game. Nah, kemarin udah mulai dari Minecraft, sekarang aku mengajarin dia itu mainin Roblox. Kemarin sih sebenarnya banyak yang komen kayak, "Pak, kenapa nggak ngajarinnya itu pakai yang dari HP dulu? Kenapa langsung ke PC? Kan PC sulit, pakai keyboard macam-macam kayak gitu." Justru karena Thea ini lagi sangat mudah untuk belajar, guys. Sangat mudah untuk menyerap. Aku bakal kasih Thea itu yang tingkatnya agak lebih advance daripada umumnya, guys. Misalnya kalau kalian lebih sering itu pakai HP dulu, di sini aku bakal mulain Thea itu pakai komputer. Supaya apa? Supaya Thea itu kebiasa pakai komputer, pakai teknik 10 jari juga di komputer. Jadi bener-bener Thea itu dari kecil itu udah bisa pakai komputer, guys. Ya memang untuk perjalanannya mungkin agak lebih ribet daripada yang lain, tapi nggak apa-apa. Aku bakal ajarin Thea dengan perlahan-lahan, guys. Dan sekarang kita bakal panggil Thea untuk kita ajak main Roblox, guys. Thea. Halo. Loh, tembok apa itu? Kuas, coba coba sini tunjukin ke guys. Teh mbak, kuas teh habis ngapain? Habis melukis. Habis melukis. Yaudah, ya sini. Sekarang kita duduk dulu ya, Terus kita sekarang bakal mainin 3 game di Roblox. Dimana gamenya ini itu nanti kita bakal pilih yang dari yang mudah, sedang sampai sulit, oke? Okay? Ini apa? Ini namanya Pet RNG. Papa nggak tahu sih ini. Coba. Pet Simulator. Coba kita coba. Oh sebentar. Papa sih udah milihin gamenya, nanti buat Thea belajar bareng sama Papa, oke? Okay? Oke. Okay, tapi sebentar. Mau bersin. Hush. Thea, yang naruh kuas di hidung Papa tadi, Thea? Huh? Kalau naruh kuas jangan sembarangan ya. Soalnya tadi masuk ke hidung Papa, jadi bersin Papa jadinya. Sekarang kita pilih game yang pertama dulu, Thea. Kalau kemarin tuh teman-teman Papa habis main yang ini. Ini tuh jadi kayak milih-milih baju gitu, kayaknya lo ya. Nah, sekarang kita coba dulu bareng-bareng ya. Iya. Ini gamenya namanya Dress to Impress. Papa jujur nggak tahu cara mainnya kayak gimana. Tapi kita coba bareng-bareng ya, Thea. Ding, lompat-lompat. Coba pencet WASD, Thea, buat jalan. W. W doang. Ini kemana nih? Ngapain? Ini ngapain ini? Ini ada puzzle-puzzle-nya gitu, Po? Kok ada kayak parkurnya ya, Thea ya? Nggak tahu. Papa jadi bingung ini. Malah Papa yang bingung jadinya loh ini. Coba, Thea. Kalau mau gerakin karakter, Thea pakai WASD sama kayak Minecraft. W-nya pakai jari tengah. Jari manisnya di A, jari telunjuknya di D. Nah, kayak gitu. Ini suruh ngapain ini? Ini ngumpulin uang. Suruh ngumpulin uang, Thea. Kita suruh ngumpulin uang. Terus kayaknya nanti dari uangnya ini, kita buat beli-beli nggak sih? Coba. Oke, itu kenapa malah jempa di situ? Malah cuma lompat-lompat doang, ya kan? Mungkin senang. Mungkin senang, ya mungkin. Terus habis itu, kita nanti beli Thea di sini. Ada kayak ininya ini loh. Ada kayak nih, ini buat make up gitu kan. Terus habis itu ini ada buat apa lagi? Buat skincare. Coba, Thea mau ini, mau baju yang mana coba? Thea mau baju yang mana? Yang ini, yang Thea. Ini baju cowok. Ini. Yang tester. Coba, deketin ke dasarnya. Deketin ke dasarnya, karakternya. Ini. Dari tengah. Coba ini apa ini? Oh, ini dah, udah bisa pakai. Terus habis itu mau pakai apa lagi tuh ya? Pakai apa lagi? Pita. Coba pita mana pita? Ini, deketin ke pitanya kali ya. Deketin. Itu atas. Iya, dideketin. Pakai W. Nah, udah. Terus habis itu pakai apa lagi? Tas ada enggak tas? Tas. Coba keliling dulu. Mundur pencet S. S. Pakai jari tengah juga kalau pencet S. W, A. Nah, kalau mau ke kanan tuh D, kalau mau ke kiri A. Terus mana lagi? Tas mana? Oh, ini tas nih. Jangan dipencet W-nya dilepas. W-nya ke arahnya sana. Ayo, karena arahnya situ. Oke, stop. Yang mana tasnya? Yang mau ini kupu-kupu? Iya. Yaudah, oke, ini kupu-kupu. Terus apa lagi? Bola? Bola apa? Basket atau bola sepak bola? Sepak bola. Oke, terus habis apa lagi? Udah. Gak mau lagi?
Tambah apa gitu? Ini. Apa? Hati? Hati. Oke, tambah hati. Terus habis itu tambah apa lagi? Ini. Ini. Ini apa sih? Pom-pom bukan sih? Kayak pom-pom ya? Tapi ada loh di sekolata ya, kayak gitu. Oh, sekolata juga ada kayak gitu. Terus mau pakai apa lagi ini? Udah sih. Udah, Bo? Udah. Ini aja. Mau pakai uang loh. Ya udah ambilin uangnya dulu. Sini. Heeh, ambilin terus, ambilin lagi. Itu kok pada bisa punya rambut ya? Rambutnya dari mana ya, Taya ya? Enggak tahu, beli mungkin. Masa beli sih? Coba. Kita cari dulu. Oh, mungkin di tempat meja rias kali ya? Oh, ini. Bagian rambut nih. Dari sini dulu. Pencet F. Ya tadi nge-crash Teh. Ya udah enggak apa-apa. Sekarang kita udah di bagian pertunjukannya Teh ya. Oke? Okay? Bagus-bagus ya yang lainnya. Punya Teh bagus enggak? Nanti coba kita lihat ya. Mudah-mudahan nilai kita juga lumayan bagus di. Soalnya tadi tuh kita tuh lupa make up Teh ya gara-gara tadi tuh nge-crash di tengah-tengah. Bagus enggak Teh kalau ini menurut Teh? Bagus sih. Bagus ya? Kelihatan diikat kepala ya. Tapi... Iya, ada ikatnya ya. Ini bagus ini. Kasih bintang 5 kali ya. Oh, ini Teh. Ada polanya, gak ada mukanya lo. Mana bola pakai pom-pom, rame banget pakai sayap lagi. Sumpah lucu banget sih. Oh, ternyata kita belum juara Teh ya. Sayang banget ya. Ya udah enggak apa-apa. Oke, tadi kita tuh masuknya nomor berapa ya? Kita juara 5 loh tadi tuh. Hah, tadi nomor 5 loh ternyata. Wah. Ya lumayan. Itu kenapa kok lo loncat-loncat? Itu bisa kayak gitu sih. Ini kutek bukan sih Teh? Kutek atau parfum? Kutek ya? Kayak parfum bentuknya tapi. Kayak parfum ya? Kayak botol parfum. Iya, kayak botol parfum ya. Untuk game yang kedua, ini tadi Teh request dia pengen nyoba Blade Ball. Enggak tahu ini Blade Ball ini gamenya ngapain. Kita coba dulu aja kali ya. Iya. Kita coba bareng-bareng nih. Dan sekarang kita dalam gamenya. Ini ada tutorialnya how to play. Setiap ronde ada bola yang bakal muncul. Hati-hati itu bakal ngelok, bakal ngunci ke arah siapapun gitu kan. Kalau warnanya merah, itu tuh nyerangnya ke arah kita. Berarti kalau misalnya pas mau kena kita, kita harus mukul bolanya. Pokoknya kita harus mukul bolanya. Jadi itu kan ada bola merah gitu kan. Kalau bolanya merah, kita tuh harus ini, harus mencet F. Wah, kalah kita Teh. Agak sulit ya ini kayaknya mainnya ya. Bisa nggak Teh? Nggak bisa. Mau coba lagi? Yaudah gini, pokoknya Teh jangan ditahan terus. Teh diem dulu juga gak apa-apa. Pokoknya kalau bolanya itu warna merah, artinya bolanya itu mau ngarah ke Teh. Terus Teh harus mencet F. Nah kayak gitu, ini mencet F. Nah kayak gitu ya. Ini pencet F nih nanti. Kalau pas bolanya udah mau ke arah Teh ya, ini pencet F. Pas bolanya mau sampai, Teh pencet F ya. Itu kalau udah mau sampai ke orang lain juga kayak gitu. Enggak, pas mau sampai ke kita. Ini ntar lagi pencet F. Nah, kayak gitu. Oke? Okay? Ntar lagi mencet F. Jangan di tek gitu. Dipasin, oke? Okay? F. Wah! Dikit lagi itu Teh padahal. Nanti kayak gitu pokoknya ya, Teh ya. Pas bolanya mau sampai, Teh pencet F. Bolanya ke arah kita tuh waktu warna merah. Ini bisa enggak kalau enggak ada bola nyerang? Enggak bisa. Sama-sama pencet F. Nah, kayak gitu. Pencet F. Nah, kayak gitu. Eh, muter-muter ada yang kalah. Iya, udah ada yang kena ya? Oke, okay. Ini masih agak pelan nih bolanya. Jadi kalau dipantulin banyak, makin cepat ntar bolanya. Oke. Orangnya banyak, kecepatan. Ini mantul-mantul tuh, ada yang lagi, ada yang kena lagi tuh. Oh, ada yang di belakang. Ayo Teh. Keselin. Walah kena. Yaudah, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Ini sulit ya. Ini agak sulit yang ini. Agak sulit yang tapi, ini. Tapi keselin kayaknya. Tapi seru yang ini. Tapi lucu. Oke, kita coba lagi ya. Karate ini. Nah, kayak gitu caranya. Ngapain dia? Oke, karate. Nah, bagus. Nah, bagus. Oke, bagus. Dikejar oleh orangnya. Kena kah itu? Oke, karate. Nah, bagus Teh, bagus. Bagus. Saya ngalahin orang tuh barusan tuh. Aduh, gak kena. Sayang banget ya. Ini kita udah selesai game yang ini. Gimana menurut ya kalau yang ini? Seru. Seru yang ini? Iya, cuma susah. Cuma agak susah ya. Gak apa-apa. Sekarang kita ke yang selanjutnya nih. Yang ini perasaan. Nih, ini bukan perasaan nih. Ini manjat ini. Jadi di sini Teh bakal belajar cara untuk namanya parkour. Oke? Okay? Parkour. Iya. Yeah. Parkour itu nanti Teh tuh harus ngerakin karakternya gini terus lompat-lompat kayak gitu. Jangan sampai jatuh. Caranya Teh ngerakinnya itu sama kayak biasanya, WASD terus habis itu ini spasi buat lompat. Oke? Okay?
misalkan lubuk. Kalau misalnya ada lubang, T lompat. Nah, kayak gitu ya. Sambil W sambil lompat. Kayak gitu, oke? Nah, ini sekarang T coba deh. Sekarang T coba gerakin. Nanti kalau misalnya ada lubang, T lompat. Oke? Jangan dipencet semua, pencet W-nya aja. Misalnya mau ke depan, pencet W. Terus kalau mau spasi, pakai ibu jari kiri. Ya, jatuh. Bisa dihindarin aja itu, gampang itu. Ayo. W-nya jangan dipencet-pencet, W-nya ditahan bisa. Nah, kayak gitu ya. Ini Papa bantu gerakin kameranya nih. Oh, hilang. Itu harus nunggu berarti. Soalnya tangganya dia tuh kayak hilang gitu loh di atas tuh. Tuh, ya kan? Bisa, ayo coba dulu enggak apa-apa. Yuk, naik. Pastinya nanti dipencet kalau misalnya pas harus lompat ya. W-nya tetap ditahan. Oke, udah sampai, Teh. Lanjut. Nah, kayak gitu caranya ya. Jadi kalau mau lompat, baru pencet spasinya. W-nya tahan terus. Set. Nah. Oke. Okay. Ini Papa bantu arah-arahin nih. Jangan sampai kena yang ada tanda serunya. Wah, susah nih. Lompat ya? Ya, coba aja. Sambil jalan. Terus. Terus. Nah, itu bisa, Teh. Waduh, jatuh. Brodol lagi kepalanya. Kenapa sih, Kak? Kepalanya brodol. Kayak gitu ya, karakter Roblox. Ayo maju lagi. Sampai lompat ya. Langsung brodol rambutnya. Nah, kayak gitu ya. Yeay, lanjut lagi, let's go. Gini, Teh, gini, mainnya, gini ya. Ini W, kayak gini. Terus nanti yang buat lompat itu ibu jarinya, gini. Nah, kayak gitu, ya. Ya. Nggak. Tolong arahin. Iya, ini Papa arahin kameranya nih. Ayo. Tolong belokin. Oh, Teh yang malah geser ke kanan. Soalnya tadi Teh mencet D. D itu geser ke kanan. Kalau A itu ke kiri, W itu maju. Ya, bukan gitu. Kalau mau ke kiri, pakainya jari manis, pencet di A. Kalau mau lompat, pencet spasi, tapi pakai ibu jari kiri. Nah, kayak gitu. Nah, dibiasakan ya. Wih, meluncur ini. Ini meluncur ya. Malah bisa meluncur gitu. Wah, baru tahu lah bisa meluncur. Pencet lompat. Bukan Teh yang lompat di dunia nyata. Lah malah jatuh. Itu dilompatin ya itu ya. Jangan sampai kena merahnya itu. Kalau kena nanti mati. Nah, kayak gitu tuh. Itu kan mati kan. Tahan W terus lompat. Tahan W. Lompat. Kena malah. Geselnya kepala ya brutun. Ya. Lompat. Nah, bisa itu kan. Good job ya. Ya malah jatuh kira-kira kameranya geser. Kegeser papa. Iya, kegeser papa. Ini kita harus ngelewatin ini. Harus ngelewatin lasernya nih. Maju. Tahan W, terus lompat. Nah, kayak gitu ya. Terus lagi. Wah, kena lasernya. Maju. Wah. Sambil tahan W, sambil lompat. Coba. Sambil tahan W, sambil lompat. Terus. Pakai ibu jari, pencet spasinya. Jangan pakai telunjuk. Nanti jauh, nah kayak gitu ya. W-nya ditahan terus. Yang ditahan terus tuh W-nya. Terus spasinya pencet. Nah, kayak gitu. Lompat. Pencet. Nah, kayak gitu. Pencet. Nah, kayak gitu ya. Nah, good job. Kayak gitu, Teh. Bener. Nah, good job, Teh. Yuk, sampai sini ya. Yuk. Ini ada teman papa ikut lagi namanya Deluk. Ya, bolong. Kok bolong ya? Ya. Lewat kiri. Terus ke kanan. Loh. Oh, berarti nggak boleh ke kanan. Ya. Kiri dua. Kiri, terus kanan. Nah, kayak gitu ya. Bum. Nah. Ada bolong kayak gitu. Bum. Lompat. Kemping. Brotun. Coba lagi. Ayo terus. Ya, bolong. Gangguin Deluk ini soalnya. Yaudah, kalau gitu terima kasih. Udah selesai ya, Teh ya. Nanti kita kapan-kapan bakal lanjut lagi buat main ini lagi, oke? Nanti next kita bakal coba lagi main ini lagi ya, Teh ya. Nanti kita belajar bersama lagi, oke? Jadi terima kasih guys buat kalian udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah mencet tombol subscribe-nya. Dan terima kasih juga udah nge-share video ini ke teman-teman kalian, guys. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, guys! Bye-bye!